Gandum dikasih ajwen. Kemudian tambahkan sedikit minyak. Campur sampai rata teman-teman ajwen dan minyaknya tadi. Terus nanti diadon sama air. Adonan puri. Terus saya di sebelah sini mau bikin halwa. Selalu pakai ghee. Iya, ghee. Jadi ghee-nya harus banyak, teman-teman. Ini suji atau gandum butir atau rawa. Jadi halwa itu terbuat dari suji. Lihat teman-teman. Ini gandum butiran. Masukkan ke ghee yang sudah panas. Aduk terus. Apinya kecil aja teman-teman ya, dan diatur terus supaya tidak gosong. Bikin halwa ini agak mencapekkan diri teman-teman, tangan kemeng karena harus diaduk terus sampai matang. Sebelah sini mami juga gitu, tangannya juga harus kemeng mengkemengkan diri nih. Ini ata ini, maksudnya adonan puri ini jangan terlalu lembek teman-teman ya, soalnya nanti nggak bisa dicetak kalau terlalu lembek. Ini pelengkap halwa teman-teman, almond, kismis, sama mete. Ini saya tumbuk dulu almondnya. Jangan terlalu lembut. Ini metenya cukup gini aja. Almond, kacang mete, dan nanti dicampur kismis. Ini udah meletup-letup. Jadi ini tuh istilahnya digongso sampai kecoklatan. Ada yang request, Mbak bikin halwa dong. Ini halwa. Jadi tugasnya teman-teman itu nyari bahannya. Ada nggak gandum butiran? Halwa puri. If they don't have suji, and if they can find atta, they can make this with atta. Only need to put less water. Ada option teman-teman, kalau nggak ada suji bisa bikin dengan tepung gandum. Nggak tahu di Indonesia beli tepung gandum di mana ya teman-teman, soalnya dulu waktu pulang susah nyari tepung gandum. Ini teman-teman adonan purinya. Jadi maaf ya saya tepok, tangan saya udah bersih kok. Nah, agak keras dibanding adonan roti yang dimakan setiap hari. Yang hitam-hitam ini tadi itu ajwen teman-teman ya. Ini optional, so it's very difficult to find in Indo. Lihat teman-teman, ini udah kecoklatan ya, yang tadinya putih. Ini dry foodnya tadi teman-teman, karena sujinya udah kecoklatan ya, jadi campur. Kemudian dikasih gula, gulanya sama dengan ukuran sujinya tadi. Ini mangkok yang dibuat ngukur suji tadi. Perbandingannya sama teman-teman. Gula pasir. Jadi kalau sujinya satu mangkok, gulanya satu mangkok.
kemudian ini kismis. Terus ini pani, water, air. Ini suji. Satu mangkok suji, airnya 3 mangkok. 2. Mangkok yang terakhir. Jadi jangan dikasih susu teman-teman. Gak semuanya pakai susu. Yang ini air. Kalau udah dikasih air seperti ini, apinya dibesarin gak apa-apa. Ini harus diaduk terus teman-teman. Kalau enggak bisa meluap. Kalau meluap bahaya kemana-mana. Sampai tumpe-tumpe. Look like soup, not halwa. Rawon soup. I never give you rawon, that's why you don't know what is rawon. Iya teman-teman, udah mulai agak berat ini. Airnya udah menyusut. Mami, agar use ada to pani. Ada kap? Kamu matlab jitra ada utra pani. Matlab one bowl ada? One bowl water. Oh, one bowl ada, one bowl water. Jadi kalau bikin dengan tepung gandum, itu tepung gandumnya 1 mangkok, airnya juga harus 1 mangkok, teman-teman. Wow. Jenang, ya, jenang. Ya, sih. Ini harus hati-hati, teman-teman. Meletupnya itu panas banget ini, baik-baik artinya kan pedas. Ayo, delean, delean, anget-anget delean, persis delean. Ayo godongnya dibencok, godongnya dibencok. Sopo sing gelem delean? Nah, hasilnya itu seperti ini, teman-teman. Oh, ini tuh harum banget, harum, harum. Menggugah selera pokoknya. Ini tuh nanti kalau dingin, itu padat. Sudah. Inilah halwa. Tereng. Siapa yang suka halwa? Komen. Ini culenya yang tadi teman-teman, kasih daun ketumbar, nggak dikasih juga nggak apa. Gila tuh? Kacang Arab. Ini untuk bikin purinya teman-teman. Harus yang banyak minyak untuk goreng puri. Langka. Ini minyak kacang teman-teman, per liternya sekitar 40.000. Suka dengan jernihnya. Itu subsepanjang kali ya dok. Adonannya segini besar teman-teman, kemudian dicelupkan di minyak. Ini minyak dan dicetak. Bikin puri banyak teman-teman karena undang anak-anak kecil, jadi nanti dikasih puri, kasih cole, kasih halwa, kasih minuman, terus uang. Kasih 2 puri, terus ini cole, terus halwa. Teamwork. Ini untuk anak-anak teman-teman. Anak-anak kecil. Hair puri set and hair puri coming. Wah. Papa.
Waktunya makan teman-teman. Ini puri, ini halwa, minumnya teh. Makannya sama ini teman-teman. Gak pakai sayur kacang Arab, gak begitu suka. Manis. Ini rasanya hampir sama sih kayak roti biasa, cuman ini digoreng. Kasih ajwain jadi rasanya agak sedikit asin. Oke teman-teman, saya mau makan dulu. Terima kasih sudah mengikuti vlognya. Sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya. Bye-bye.